Saya nak cuba DIY tong gas aircon yang kosong ni jadikan dapur kayu api. Yang mana kita boleh bakar ataupun masak makanan dalam tempoh yang lama, 2-3 jam macam tu. Gunakan kayu api. Jom. Tong kosong ni saya dah cari dekat tempat besi buruk, recycle punya tempat. Tapi dekat tempat saya ni kebanyakan tak ada stok. Jadi tong ni senang, saya beli dekat Shopee je. Dalam RM13 sekali dengan postage, terus hantar ke rumah. Okay, first kita kena pastikan tong ni kosong dulu. Caranya kita buka dia punya valve. Valve ni buka sampai habis. Kalau tak ada dengar bunyi gas keluar, bermakna tong ni dah kosong. Okay, first saya nak tebuk dulu lubang dekat sini untuk api keluar. Saya klaim dulu tong ni supaya dia tak gerak masa saya drill nanti. Okay, untuk tebuk lubang, saya nak guna yang ni. Ni nama dia step drill bit. Dia ada nombor dekat sini. Dari 1 hingga 32. Jadi kita boleh ikut besar mana lubang yang kita nak. Saya tanda tempat yang mana saya nak tebuk guna center punch ni. Saya tanda cincai-cincai je. Saya sapu minyak singa ni ataupun minyak mesin jahit supaya senang sikit nak drill. Sebenarnya drill saya ni dia tak sesuai untuk kerja-kerja tebuk besi. Kalau untuk tebuk kayu ataupun tebuk dinding dia lebih sesuai. Dia laju je tapi dia punya torque tu tak ada. Jadi saya terpaksa tekan kuat sampai macam ni. Dekat bahagian bawah ni, saya tebuk beberapa lubang supaya angin boleh masuk dari bawah dan keluar ikut atas. Harapnya pembakaran dia lebih cantik. Tapi ini sekadar teori saya saja. Kadang-kadang teori saya ni bukan boleh pakai. Dekat sini, saya tanda untuk buat pintu. Jadi, bahan bakar ataupun kayu api akan masuk ikut pintu ni. Okey, cara ni yang saya pasang mata grinder ni sebenarnya salah terbalik. Ada sahabat tegur dekat komen betulkan kesalahan saya ni. Sepatutnya ring dia ni menghadap ke arah nut. Jadi hujah dia pada saya agak logik. Jadi saya terima teguran tu dengan hati terbuka. Seeloknya, masa kita potong guna grinder ni, jangan bagi bahan kerja kita bergerak. Kalau dia bergerak, mata grinder tu boleh pecah. Yang tempat saya potong ni, saya gosok guna kikir besi yang halus supaya dia tak tajam. Yang ni saya kikis untuk buang cat asal. Untuk buang cat ni, seeloknya kita pakai paint remover. Tapi disebabkan saya tak ada paint remover dan saya malas pergi kedai nak beli, jadi saya bakar tong ni. Dan cat yang asal ni sebenarnya dia senang terbakar. Jadi lepas bakar, saya tinggal gosok guna berus dawai ni. Sebenarnya cara ni saya tak rekomen, dia agak lambat dan banyak pakai tenaga. Saya nak pakai cat ni. Ni nama dia high temperature pan. Maksudnya dia boleh tahan pada suhu panas. Sebab kita nak pakai kayu api, jadi inilah cat yang paling sesuai untuk kerja kali ni. Dia warna hitam mati.
Yang ni saya beli dalam RM22. Walaupun tin dia kecil tapi harga dia agak mahal. Dia beza dengan cat biasa. Untuk cat ni, kita boleh terus spray saja sebab dia tak perlukan primer ataupun cat dasar ataupun base. Saya cat nipis saja sebab cat ni saya nak simpan untuk projek akan datang. Inilah hasil bila dah siap. Cat high temperature ni warna dia warna hitam mati. Jadi dia macam bagi efek yang premium gitu. Macam perabot dekat IKEA. Okey, jom kita test. Saya nak potong dulu kayu, jadikan kayu api. Yang ni saya guna kayu pelet saja. Dekat dalam ni dah ada bara. Jadi saya tinggal tiup untuk nyalakan api. Disebabkan saya tak ada blower, jadi saya gunakan spray gun saya ni. Disebabkan spray gun saya ni cordless, kadang-kadang saya nak bakar sampah pun saya guna teknik ni. Okey, bila api dah cantik naik macam ni, kita dah boleh start masak. Tapi kalau setakat nak goreng telur mata kerbau macam ni, dia tak berapa baloi. Penat belah kayu tadi pun tak hilang. Jadi kita kena maksimumkan penggunaan ni dengan masak benda-benda yang keras macam ayam kampung ataupun daging frozen yang saya beli dekat pasar raya ni. Kita boleh masak dalam tempoh yang lama 2-3 jam macam tu. Okey, jadi sampai sini saja untuk video kali ini. Sekiranya korang ada apa-apa pendapat untuk tambah baik, jangan segan untuk komen pada video ini. Dan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.